Ini suasana lagi pada kumpul-kumpul. Kumpul makan pesen mie dok-dok. Mas. Namanya siapa, Mas? Mas. Eh? Jai. Asline Duro. Madura ta? Madura. Oh, Madura ta. Udah berapa lama Mas ning kene, Mas? Masih 2 tahun kene. Oh, 2 tahun ya. Mlebu ning Grenci ini. Nggih. 2 tahun ya. Alhamdulillah ya, Mas ya. Ini lagi pada santai di depan rumah. Makan sama mie dok-dok. Mas apa tadi? Mas Jai. Mas Jai dari Madura. Mulai anu dagang jam berapa, Mas? Jam Jai. Tengah itu. Tapi itu baru baru keluar. Iye. Sampai jam pinten? Paling jam 12. Jam 12. Omsetnya pinten, Mas? Jam itu tekan jam 12. Nyampe pinten, Mas? Gak nentu. Eh? Gak nentu. Ya piro kira-kira, Mas? 1 juta oleh. Nah, kok piro? Paling banter 700. Wah, 700. 700 ya, Mas ya. Ya alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Kecuali lagi rame-rame luar biasa ya. Alhamdulillah. 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 Keluar jam 7 malam sampai jam-jam 12. Masuk perumahan Grenci paling berapa jam? Paling banter 3 jam. 3 jam nanti keliling lagi kemana? Pak gini wae. Cuma di sini aja. Alhamdulillah nih. Hanya di Grenci saja 700.000 sak bengi. Kayak kalau 700 ya kira-kira 400 ya dapat lah ya, Mas ya. Ya Mas Sae. Insyaallah. Insyaallah dapat ya, subhanallah. Alhamdulillah itulah. Memang perjuangan itu butuh ini. Butuh evaluasi dari berbagai segi, peningkatan kualitas termasuk. Nah, itu. Ini Mas Zai ini sudah 2 tahun di sini di Grand Cibubur. Keliling aja jam piro, Mas? Jam itu tekan jam 12. Iso 700.000 coba. Alhamdulillah kan. Kalau 700.000 ya 400.000 dapat lah ya. Alhamdulillah ini Mas Zai makanya. Tapi saya baru ngerti jenenge Zai loh ini. Ternyata orang Madura ini. Order terus tapi ya itu. Keluarga di sini, Mas. Ada di sini. Anak bojo barang kene. Kene kabeh. Anak piro, Mas? Loro. Wis gede, Mas? Tak sing cilik, oh, paling gede umur 10. Oh. Wis jupuk perumahan kene apa piye, Mas? Kontrak apa wis tuku mah? Wah, kontrak. Eh? Sik ngontrak bos. Terus berarti ya enggak dibawa ke kampung dong ya hasilnya ya? Enggak, di sini aja ya. Alhamdulillah. Tapi memang ya, perlu. Siapa pedas. Aja, monggo. Enggak, yang enggak pedas. Seperti itu saja, mie. Mie. Mie, nasi goreng yang enggak pakai pedas. Iya, ya, jadi dalam konsep usaha, ini mestinya Mas Zai ini tentu meningkatkan kualitas ya, Mas, terus ya, Mas, ya? Iya. Biar caranya ben pelanggannya tuh merasa puas, kan, puas. Gitu. Nah, dengan begitu kan pelanggan terus menerus. Memang ketagihan, Mas. Ada mantra-mantranya ora sih, Mas? Eh, Mas. Anggo mantra-mantra ora? Ada. Ada ya, Mas ya? Ada. Piye, Mas, mantranya, Mas? Mantranya piye, Mas? Bahan-bahan dibagusin. Oh, gitu. Bahan-bahan dibagusin. Itu mantranya. Udah gitu doang. Ah, terus kualitas yang bagus-bagus doang. Semuanya ditingkatkan dari segi semua bahan baku lah. Konsepnya gini, kalau bicara usaha ini kan nggak lepas dari marketing mix. Marketing mix itu yang pertama produk, ya P-nya itu 4P ya, produk, kemudian promosi, ya kan, terus price, harga. Harganya juga relatif murah, produknya kualitas bagus. Mantranya ono tapi rahasia ini, Mas Zai ini. Intinya bismillah ya, Mas ya, dan bersyukur ya, Mas ya. Bismillah.
setiap melayani bersyukur. Nah, itu mantranya. Itu ya mantranya, Mas. Mantranya ya? Yang paling utama kesopanan gitu loh. Kesopanan juga ya? Iya. Iya, rasa hormat. Maksudnya memberikan pelayanan yang bagus dengan kualitas yang bagus. Kesopanan. Oteng oleh Mas utang. Ono sing utang ora? Oleh. Tapi alhamdulillah enggak ada yang utang sih. Kadang-kadang kalau bukan utang sih, kadang-kadang kalau nggak ada kembaliannya, dah besok aja gitu. Oh iya 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 iya. Ya itu sih, karena sudah kedekatan ya. Ya Mas Ayah, mudah-mudahan tambah lancar ya Mas Ayah. Amin. Ini bagi yang belum punya atau katakanlah lagi mencari-cari jenis usaha, konsepnya adalah tadi, bismillah, bersyukur, tingkatkan semua kualitas produk. Cara promosinya gampang, ketika jenengan produksinya enak, pasti nanti akan menyebar kemana-mana. Ya enggak? Kalau, ya intinya mudah-mudahan ini, ngiras-ngiras juga ini, ada mantranya juga. Di samping itu ini kodenya nih. Nah ini harus ada ketukan-ketukan tertentu. Ketukannya biar Mas, ngapain ketukannya? Biasa. Oh biasa, enggak anu. Bok jari dukunnya apa pipir apa? Itulah kira-kira saudaraku. Itu ketukan berarti, jangan dianggap sembarangan. Oke, demikian. Matur nuwun Mas Ai, Mas Ai. Sama-sama, Mas. Matur nuwun. Oke. Alhamdulillah.